Saya ucapkan terima kasih banyak kepada relawan pajak dari kampus Universitas Advent Indonesia yang telah membantu kami dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak, yaitu penerimaan SPT tahunan 2024. Kami dari kantor pajak sangat terbantu sekali dengan adanya relawan pajak tersebut, di mana tugas-tugas kami jadi lebih mudah. Bahkan teman-teman relawan bisa menyempatkan diri datang di hari libur. Ini sangat membantu kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang mana pada tanggal 31 Maret hari Minggu kemarin adalah puncaknya penerimaan SPT tahunan PPh orang pribadi, dan ternyata dari relawan pajak bersedia datang di hari libur untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahu-membahu bersama kami dari tim Satgas SPT tahunan bersama dengan relawan pajak untuk menerima SPT tahunan. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan mudah-mudahan kerjasama dengan teman-teman relawan pajak Tax Center Unai dan teman-teman relawan pajak dari Polban juga ada, mudah-mudahan bisa dilanjutkan dalam periode berikutnya. Ya, terima kasih. Tech Center Universitas Advent Indonesia telah didirikan dan mendapatkan restu dari pimpinan Universitas Advent mulai awal tahun 2023. Dan salah satu program yang sudah dijalankan sekarang ini adalah mengutus relawan pajak sebanyak 9 orang yang sudah memulai pelayanan mulai dari Februari hingga akhir pelayanan di bulan Maret 2024. Hari demi hari, setiap hari, selama 6 minggu, seluruh relawan saling berganti jadwal untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh wajib pajak Kabupaten Bandung Barat, khususnya di ranah kantor pelayanan pajak Pratama Cimahi. Kiranya kontribusi yang telah diberikan oleh para relawan melalui Tech Center dan Universitas Advent Indonesia memberikan dampak positif untuk kemajuan daripada pelaporan pajak bagi seluruh wajib pajak. Kiranya pelayanan yang telah diberikan oleh seluruh relawan memberikan dampak yang positif bagi kontribusi Universitas Advent Indonesia secara utuh bagi seluruh wajib pajak yang dapat ditemui. Untuk ke depan, kiranya program-program lanjutan berkaitan dengan inklusi pajak, kegiatan business development services, dan pemberian sosialisasi untuk tax goes to school, campus goes to school, dan program-program lainnya yang memberikan edukasi, membantu Kanwil Jabar 1, dan khususnya kantor pelayanan pajak Pratama Cimahi untuk memberikan sosialisasi dalam lingkup pendidikan, dan diharapkan memberikan dampak yang positif bagi seluruh siswa dan mahasiswa di kampus Universitas Advent Indonesia. Salam satu bahu. Nama saya Oktaviani dari Fakultas Ekonomi tingkat 3. Saya di sini mewakilkan relawan pajak UNA yang terdiri dari Angeli, Angela, Kayla, Novselin, Fanny, Venzo, dan Gabriel. Kami mengucapkan terima kasih kepada
Direktorat Jenderal Pajak yang telah mengadakan program relawan pajak, kepada Fakultas Ekonomi dan dosen Fakultas Ekonomi yang telah membimbing kami, dan juga kepada Hima Fakultas Ekonomi yang telah mendukung program kami. Kami mendapat banyak sekali pengalaman di kantor pajak Pratama Cimahi. Kami melayani asistensi SPT tahunan orang pribadi, dan kami juga diajarkan untuk melayani bagaimana melayani orang pribadi secara baik. Kami juga di sini membantu dosen-dosen Unai untuk melaporkan SPT tahunan, dan juga kami mendapatkan banyak pelajaran di luar hal tentang pajak. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung kami. Jangan lupa ikut program relawan pajak di tahun selanjutnya ya. Terima kasih. Renjani 2024 jaya, jaya, jaya.